Assalamualaikum Waalaikumna warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi karramana Mustafa Muhammadin habibina ya sayyidi atrikni ya sayyidi wa rabbini wal ahla wal aulad wal amila bil wahidiyati bi fadli zil ula ya rahmatan lil alamin wa tamam wal khairu minka wan najah was salam ya man bihi qad urifal khalaq laula kama khuliqatil khalaiq min nurikal khulku jami'an khuliko wa anta min nuril ladhi kot khulaku ya khaira khulkillahi haqqan asma'i antal imamul anbiya wal mursali ya ayyar rasulu ya muhammadu ya sahib al-maqam ya mahmud ya ayyuhal syafi'u ya musyafa'u kullu syafi'in wa minka yashfa'u ya ayyuhal husus salamu alaika rabbini bi'idhnillah ونظر إلي سيدي بنظرة موصلة بالعتبة العالية يا ربنا اللهم صل سلم على محمد شفيع الأمم والآل وجل الأنام مسلمين bil wahid ya tiri rabbil alamin ya rabbana ufir yasir ibtawahdina kurrit wa'alli bainana ya rabbana amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Blitar bersama jajarannya, yang terhormat Bapak Forkopimda Kabupaten Blitar yang hadir bersama jajarannya, yang terhormat para pejabat sipil TNI maupun Polri yang hadir, al-mukarramin para bapak alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat yang kami hormati, para tamu undangan yang kami hormati, para mujahidin wal mujahidat yang kami hormati, anak-anakku remaja, pengawal idah dan kanak-kanak yang saya cintai, para pemirsa, pendengar streaming dimanapun berada yang saya hormati,
Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji tasyakur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita bersama-sama mendapat taufik dan hidayah dari Allah sehingga kita bisa menghadiri acara Mujadah Rubu'us Sanah Kapku Blitar. Mudah-mudahan acara ini betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala serta mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga diberi kemanfaatan kemaslahatan yang sebesar janya fitni waddunya wal akhirah. Salawat dan salam yang sebaik-baiknya mudah-mudahan dilimpah ruahkan ke pangkuan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa jamil aqtab min awalihim ila akhirihim, khususnya beliau ghawsu hadzal zaman wa awani wa sa'iri ahbabillahi radhiyallahu ta'ala anhum wa 'ada 'alaina min barakatihim wa syafa'atihim wa karamatihim wa amattana bi amdatihim kama yalubu bika wa bihim amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan beliau-beliau tersebut senantiasa menjangkung doa dan restu kepada kita sehingga acara ini betul-betul diterima oleh Allah, disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapat tarbiyah nazrah beliau ghawsu hadzal zaman radhian, sehingga diberi kemanfaatan kemaslahatan yang sebesar besarnya fid dini wa dunya wal akhirah yang berdampak langsung perubahan-perubahan umat dan masyarakat dari manusia yang tertutup menjadi terbuka kepada Allah SWT dan diberi barokah semua ciptaan-ciptaan Allah, negara kita dan kota Blitar ini diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang kami hormati, saya tak lupa menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah berkenan memberikan izin kepada kita panitia dan pengamal suatu hadiah untuk menempati bermujadah memohon kepada Allah di alun-alun Kabupaten Blitar ini. Ya mudah-mudahan mujadah ibi barokah dan tanah sumput ini yang kita duduki oleh Allah diberi barokah hingga punya dampak yang positif dan maju kepada pemerintah daerah Blitar lebih meningkat lagi dari apa yang telah dicapainya. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat yang kami hormati, tadi disinggung perjuangan wahidiyah, perjuangan meningkatkan iman dan Islam, bukan sekedar iman dan percaya, tapi iman yang paling tinggi yaitu iman musyahadah, iman sampai menyaksikan Tuhan, tentunya bi'ainil basyirah, dengan mata hati bukan mata kepala, karena iman itu ada tingkat, tiga tingkatan. Iman bil ilmi, iman karena ilmu, membaca diberitahu Tuhan itu satu, Tuhan itu berkuasa. Ilmu atau informasi inilah
disertai taufik hidayahnya Allah hingga kita beriman kepada Allah. Baik itu dari orang tua kita ketika kita masih kecil, atau kita di sekolah ketika kita bersekolah. Iman ini namanya iman bil ilmi. Seperti orang melihat belajar peta tanah suci Makkah, kita percaya di sana ada kota Makkah dengan segala keberadaannya. Melalui informasi peta hingga kita yakin betul-betul di sana ada kota Makkah. Di sini ada kota Blitar, ada kota Kanigoro. Tapi bagi orang yang belum dah ke Makkah, ke Kanigoro, itu namanya iman, kepercayaan atas Makkah dan Kanigoro masih terbatas ilmu, sehingga belum merasakan. Apalagi asror atau efek daripada kota Blitar atau kekuasaan perum Blitar, kita tidak merasakan karena kita tidak berada di Blitar. Tapi setelah kita naik bus, naik kendaraan dari Kediri ke sini, kita bukan hanya tahu di sini ada Blitar, bukan hanya tahu ada Kanigoro, tapi kekuasaan ya pemerintah Blitar kita rasakan dalam pengejawantahan pembangunan. Dari jalan-jalan kita menikmati, oh ini hasil pembangunan Blitar, ini hasil kerja Bupati Blitar misalkan. Jadi bukan hanya percaya ada bupati, tapi merasakan efek kekuasaan dan kerja bupati kita rasakan. Ini namanya ilmu zauqiyah paling tinggi, ilmu merasakan. Begitu kepada Allah, ada orang imanul am, iman umum, percaya dengan Allah karena membaca, percaya kepada Allah karena diberitahu oleh orang tua dan guru-guru kita. Tapi dia belum merasakan efek ketuhanan Allah dalam hati kita. Kalau orang yang telah kebitar, itu orang yang telah merasakan kekuasaan bitar. Orang yang telah kepada Allah akan merasakan rububiyahnya Allah, kekuasaan Allah ada di hati kita. Maka bukan keyakinan ilmu lagi, kita merasakan keberadaan Allah dalam diri kita. Ini memang sulit bagi orang yang belum dibuka oleh Allah SWT. Maka umumnya orang itu iman bil ilmi, belum merasakan. Bagai seorang diceritain bahwa harimau itu binatang yang sangat buas, yang sangat kuat. Cerita itu kita yakin, tapi karena kita belum atau tidak berhadapan dengan harimau, maka tidak ada rasa gentar sama sekali di hati kita. Tidak ada efek kita harus menjauh dari harimau. Nyatanya kita tidak melihat harimau. Itulah ilmu. Tapi ketika kita ini telah berhadapan dengan harimau, masalah kita di kebun binatang, melihat harimau lepas dari kandangnya, seketika kita pasti akan gemetar takut dan spontan pasti melari untuk menjauhi binatang tersebut. Itu nama efek daripada ya kekuasaan harimau telah kita rasakan. Bukan hanya yakin harimau itu kuat, buas, tapi kita gemetar karena kebuasan harimau itu. Begitu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita telah dibuka hati kita oleh Allah, mampu musyahadah, mampu melihat Tuhan dengan hati kita, maka ketuhanan Allah
akan kita rasakan di hati kita. Jika yang terlihat itu sifat Rahman Rahimnya Allah, maka kita akan merasakan cinta dan kasih sayang kepada Allah. Cinta yang kita lihat kekuasaan Allah, kohernya Allah, jabarnya Allah, maka tanpa sadar timbul rasa gemetar dalam hati yang kita tidak tahu sebabnya, tahu hanya gemetar. Itulah haibah ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang ditambahkan oleh Allah sifat kekuasaan Allah, sifat hidupnya Allah, sifat alimnya Allah, sifat ghaninya Allah, maka kita seketika itu hilang rasa kaya kita, hilang rasa pandai kita, hilang rasa kekuasaan kita, hilang rasa hidup kita, karena hidup kita sesungguhnya dihidupkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah namanya orang musyahadah. Dan jika ditingkatkan lagi oleh Allah, Allah menampakkan lagi nur-nur zatiahnya Allah. Dalam bahasa tasawuf, tajalli, menampakkan. Bukan namakan seperti kita memberitahu gambar, bukan. Maka hati kita yang hati yang bersih akan mampu melihat keberadaan Allah hingga kita hilang dalam diri kita. Tidak merasa ada, tidak merasa punya kemampuan, tidak merasa bergerak, tidak merasa diam. Semua geraknya digerakkan Allah, didiamkan Allah. Bahkan pada tingkat yang setinggi, dia tidak merasa ada, yang ada hanya Allah. Obai-obai Allah. Yang kita lihat itu Allah, hakikatnya makhluk tidak ada. Ilmu sangat tinggi, hingga pada waktu itu ulama jarang yang berani membuka medar ilmu ini. Dikhawatirkan kalau tidak mampu, apalagi hanya ilmiah, terjadi penyalahgunaan atau kurang paham, di mana orang telah mempelajari ilmu tinggi tapi belum merasakan, sementara nafsunya masih ada, nafsu menumpah ilmu ini hingga disalahgunakan. Ini seperti saudara kita ada sak dulunya mangan wis mangan, nah itu ini hanya karena males. Ya, mengapa kamu ibadah gak gelem ibadah? Aku sak dulu ibadah wis ibadah. Ini semua yang bicara bukan hatinya, nafsunya. Nafsunya tidak mau sembahyang. Kemudian dia punya ilmu yang sifatnya hanya logika dan rasio, numpak. Hadungi sembahyang, wis sembahyang. Kalau ini zauqiyah betul, bukan sekedar akal, pasti akan didorong oleh ketuhanan Allah melakukan amal ibadah. Seperti harimau, kalau tahu harimau itu lepas, pasti dia lari. Kalau dia mengatakan ada harimau lepas, dia tidak lari, itu nonsen. Kalau orang telah mengatakan sadar pada Allah, manunggal, gak ibadah, itu hanya sebuah kata-kata saja. Karena ketuhanan Allah akan memaksa si orang itu melakukan amal ibadah. Seperti haibah atau wibawanya harimau memaksa orang itu lari menjauhkan. Kalau dia tahu harimau lepas tidak lari, itu hanya lamunan. Begitu orang yang sadar kepada Allah, maaf saudara kita, sudah sampai tingkat manunggal marang Gusti, tidak ibadah, itu nonsen, itu hanya nafsu saja. Ini dalam kajian logika boleh. Ini yang saya pelajari. Karena hati-hati kita pengalaman itu ya. Kita ditunjukkan ilmu sangat tinggi sekali, tapi kalau kita masih punya nafsu, nafsu kita numpak ilmu tadi
sesungguhnya disalahgunakan. Orang alim sama, alim fikih, alim hukum, karena dia tahu hukum fikih, dia tahu hukum positif negara, tapi hatinya masih jelek, dia bisa merekayasa hukum itu sehingga dia tidak disalahkan. Sehingga ilmunya tadi dimanfaatkan oleh nafsu yang ada, karena tidak ada rasa takut kepada Allah. Maka ilmunya tadi bumerang bagi sing alim, justru dia melakukan perbuatan yang dosa. Kalau itu kiai, kalau itu seorang pejabat, justru tahu dia hukum, dia melakukan dosa. Maka inilah bahwa ilmu yang tidak disertai kesadaran kepada Allah, dia bukan dekat kepada Allah, makin jauh kepada Allah. Manistada ilman walam yasdat hudan lam yasdat minallahi illa hudan. Barang siapa bertambah ilmunya, apa ilmu Al-Quran, apa ilmu fikih, apa ilmu apa saja, yang dia tidak ditambah, yang tidak mendapatkan hidayah, lam yasdat hudan, tidak bertambah hidayahnya Allah, maka sungguhnya dia bukan malah mendekat, tapi bertambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pengalaman itu ya, hati-hati. Jika kita sudah sadar kepada Allah, kemudian muncul malas ibadah, itulah nafsu. Kemudian nafsu merekayasa hukum, mencari yang membolehkan, mencari pembenaran atas keinginannya dia. Dan logika yang dipakai atau analisa pakai analisa nafsiyah, bukan analisa kesadaran kepada Allah. Maka banyak orang pandai, orang alim, justru melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Justru banyak orang-orang yang belajar ilmu kewalian, semacam manggitnya itu termasuk kategori ilmu kewalian, justru rusak syariatnya karena baru terbatas ilmu. Nah, kita pengalaman itu ya, hati-hati. Maka kita harus betul-betul melatih diri hingga mencapai betul-betul iman lauqiyah. Kalau harimau atau kota Blitar, kalau ingin merasakan, kita harus berjalan dari Malang, dari Kediri menuju kota Blitar. Kalau ingin betul-betul melihat Tuhan, merasakan Tuhannya, bukan dengan ilmu, tapi harus berjalan menuju Allah. Itu dalam dunia tasawuf disebut salik. Lek wong tarekat suluk. Suluk itu namanya berjalan. Orangnya namanya salikin. Suluk dari orang dikuasai nafsu menuju Allah SWT. Berjalan dari orang yang masih dijajah nafsu, dijajah menjadi hamba Allah. Manusia ada dua. Kalau tidak hamba Allah, hamba nafsu. Nafsu itu dalam kajian tasawuf bukan nafsu baik jelek. Nafsu itu aku. Aku ingin kaya, aku ingin ini, ingin itu. Dari menghambakan dengan karep menjadi hamba Allah. Aku kaya bukan karena sebuah keinginan, tapi karena perintah Allah. Aku melakukan perbuatan ini bukan karena ingin di alam bono oleh orang, tapi karena diperintah Allah. Kita bekerja ke sawah, ke pasar, kalau Pak Bupati dan pegawai ke kantor, bukan semata-mata karena cari uang, tapi ini perintah Allah, ibadah. Bekerja karena Allah, jadilah amal ibadah ini. Untuk mencapai ini bukan dengan ilmu. Asaman mendengarkan bicara saya, ini ilmu. Ini tidak bisa mengandalkan hati saman kepada Allah. Maka di samping diberi ilmu oleh Mbah Yai, diajak memohon kepada Allah, diajak mujadah. Kita bicara di tengah-tengah, diajak mujadah. Kita bicara jamu jatah. Ini membentuk hidayah.
ilmu yang saman dengar tadi kemudian bersamaan dengan hidayah Allah bisa merasakan. Maka metode waktu ya dalam pembicaraan mujadah, banyak bermohon mujadah, dan mujadah menuju Allah. Ini yang masyhur ada dua, ada metode roja yaitu mengharap cinta sayang, dan ada metode khauf takut. Kalau Rabi'atul Adawiyah, seorang wali wanita, itu metode mahabbah, maka dia menghadapi Allah, menghadapi kekasihnya Allah, dia fana jazab, hilang keseimbangannya sehingga dia di karomah, karomah tinggi. Kalau umumnya metode khauf takut, melalui bentuk takut inilah, takut dosa, takut zalim, akhirnya orang mau minta maaf kepada Allah hingga sampai menangis. Tanda-tanda kesungguhan seorang itu adalah tangis. Anak kecil minta orang tuanya, menangis. Orang bahagia tertawa berlebihan, menangis air matanya. Orang minta ampun kepada ayahnya, pada ibunya, kalau sudah pada tingkat klimak pasti menangis. Orang susah juga menangis. Kita ditinggal mati orang tua langsung menangis, tidak bisa kita kuasai. Begitu kita kepada Allah kalau sungguh-sungguh menangis. Bahkan diperintah oleh Allah SWT, Fabku kasiro falyabhaku qalila, di Al-Quran. Menangislah yang banyak dan tertawalah yang sedikit. Bahkan ada dawuh di tafsirnya, barang siapa di dunia banyak tertawa, besok di akhirat banyak menangis. Dan barang siapa di dunianya sering menangis karena Allah, menangis karena takut kepada Allah, maka besok di akhirat banyak menangis, banyak tertawa. Rasulullah juga bersabda, la yadkhulan nar man baka min khasyatillah hatta yalijal labanu fi bar'ihi. Orang tidak akan masuk neraka apapun dosanya, jika dia mau tobat dan menangis. Baka menangis min khasyatillah, karena takut kepada Allah. Dia takut atas dosa yang telah dilakukan sehingga dia menangis. Orang demikian itu la yadkhulun nar, kata Rasulullah, dia tidak akan masuk neraka. Muhal, impossible, tidak masuk neraka dia. Sehingga ada air susu kembali ke teteknya, tidak mungkin. Coba ibu-ibu yang nyusui anaknya disuruh masukkan lagi susunya ke teteknya, tidak bisa. Begitulah jaminan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mau menangis karena Allah, dia dijamin tidak akan masuk neraka alias masuk surga. Jika nangisnya karena Allah, karena perintah Allah, karena takut kepada Allah. Maka di sini di metode ini dipakai kaum sufi dan termasuk Mbahyi Abdul Majid mengajak murid-muridnya dan kita metode khauf. Karena apa? Manusia itu penuh dosa dan dosa itu hijab. Hijab itu penghalang, penutup, hijab kolbi, hijab hati, anillah, dari dekat kepada Allah. Kita itu dihalang-halangi oleh hijab. Mengapa kita tidak bisa dekat Allah? Karena dihalang-halangi oleh hijab berupa dosa-dosa yang kita lakukan. Karena itu istighfar,
dan istighfar sampai menangis hingga Allah mengampuni dosa kita, dibukalah hijab hati, maka tampaklah tajalinya Allah, penampakan Allah atas kita dalam hati kita. Ini metodenya ke sana. Kemudian dipupuk dengan membaca sholawat. Karena sholawat ini diamalkan untuk menuju Allah, tidak perlu ada guru. Kalau dalam tariqah-tariqah ini harus ada al-mursyid, kambil-mukambil, penuntun hati. Praktek menuntun hati bagi seorang mursyid yang betul-betul telah diangkat Allah, bukan dengan ucapan, tapi dengan hati kepada hati, ya, head to head, hati ke hati, bukan liver to liver, nah, hati ke hati. Kemampuan seorang mursyid memancarkan kekuatan radiasi batinnya, kalau bahasa tasawuf nazroh, yang turun dari Allah, diterima oleh qalbu nubuwah, hati nabi. Dari hati nabi dipancarkan kepada mursyid-mursyid, wali-wali ini Allah, terutama Al-Ghaus. Dari Al-Ghaus dipancarkan ke hatinya setiap orang yang tawasul dan yang minta tolong berhatinya untuk dihantarkan menuju Allah. Ini ya, kronologis ya, mekanismenya begitu kira-kira bahasa aspirasi. Nah, kemudian kalau SOP-nya ada teknisnya. Nah, caranya bagaimana? Dengan permohonan seorang mursyid Al-Ghaus, maka dia bisa memancarkan radiasi batinnya dimanapun. Sebagai yang kita ketahui, getaran elektromagnetis itu tidak mengenal ruang dan waktu. Radio itu di Jakarta diklek, ya sudah muncul di sini, TV, bahkan seluruh dunia pakai satelit, tidak ada ruang dan waktu. Maka walaupun yang bicara itu di Amerika, kita bisa dengarkan di sini sama dengan orang Amerika mendengarkan di Amerika. Seperti ini, kalau ini tadi di streaming, pembicaraan saya itu didengarkan di Jepang, di Hong Kong ada. Dan jamaah kita yang di Hong Kong, Jepang mendengarkan. Betul gaib, hati sama, tidak mengenal ruang dan waktu. Seperti aplikasi itu ya, Buruk, Gojek, itu tidak mengenal ruang dan waktu. Hati jauh ribuan tahun, bahkan sebelum ada peradaban, sudah mengenal istilah tidak ruang dan waktu. Seorang guru, mursyid yang telah oleh Allah diberi kemampuan, mampu memancarkan sinar radiasinya tanpa batas ruang dan waktu. Dia punya murid di Jakarta Barat, di Adisimut Nikur. Sang murid tawasul, guru bisa menyampaikan sama dengan waktu detian, lebih cepat daripada komputer, lebih cepat daripada aplikasi. Jauh. Aplikasi itu per detik berapa ya, ribu kilo atau juta kilo. Kadang-kadang error itu YouTube-nya. Kalau hati kita ingat surga, seketika di surga. Kita ingat alun-alun Blitar kota di sana-sana. Tidak ada uang dan waktu. Begitu lega itu. Kalau kita hubungan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada ruang dan waktu, tergantung kondisi jiwa kita setinggi mana dan semampu apa menerima radiasi yang dipancarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu tadi Pak Bupati tadi ngumun, mengapa di pengajian di sini kok diam, tidak seperti yang lain? Ada keplok-keplok, ada mengomongan. Saya jawab, itu tradisi. Ini rahasianya. Di sini adalah membuka cakrawala batin untuk saling berinteraksi, maaf, antara jiwa saya dan jiwa saman semua.
Saya pun berusaha mati-matian setampu mungkin dengan bermujadah memancarkan radiasi batin. Maka tadi saya kalau pengajian, maaf obat, dekat sampean saya tidak bicara, karena kami sedang bermunajat kepada Allah. Bahasa angker, saya sedang menebar radiasi saya ke seluruh yang ada di lapangan. Maka saya juga minta maaf, ampun Pak Buat, tiket sore tidak jagongan kecuali di dalam tadi. Pengamal juga sama, bagi siapa yang diam betul akan menerima radiasi ini. Yang diam ada dua, ada diam lesannya tapi hatinya kesana kemari. Ada yang diam betul hatinya konsentrasi, maka hasilnya tidak sama satu dengan lain. Nanti akan bisa merasakan sejauh mana ya barokah peningkatan progres hati kita untuk menangkap ini. Apakah ada peningkatan? Indikasinya satu, kita mudah cepat ingat pada Allah. Kalau tadi sehari semalam hanya sekali 5 detik, makin mepet sampai yang paling sempurna, yaitu setiap naik turunnya nafas kedeping nitro terus tidak putus. Begitu kita kepada Allah dan Rasulnya tidak putus, karena sebenarnya kita lah satu. Dalam teori tasawuf kita itu bayangan antara lampu dengan padangnya ini tidak ada putus. Begitulah radiasi yang dipancarkan oleh seorang Sultanul Aulia atau Nabi, seperti lampu memancarkan sinar, semua di lapangan akan dapat padangnya lampu sesuai dengan posisi masing-masing. Begitulah kita kepada Allah dan Rasulnya, semua akan mendapat tanpa batas ruang dan waktu sesuai dengan kondisi jiwa hati kita. Barang siapa sungguh-sungguh, efek yang lahiriah syariah, kita mudah ingat Allah, enteng ibadah kepada Allah, enteng berbuat baik, mudah ingat dosa, merasa dosa. Ini efek syar'i lahiriah. Efek batinnya ingat terus setiap saat. Melihat lampu, ingat Allah. Melihat lapangan, ingat Allah. Mau mangan, Allah. Diam, Allah. Terus, tidak ada. Bahasa orang tasawuf, melihat Tuhan dalam segala sesuatu. Dari ingat meningkat lagi. Menyadari ketuhanan Allah. Menyadari kekuasaan Allah. Maka bukan hanya ingat, dirinya tidak punya kekuatan apa-apa. Dia melihat, Allah yang melihatkan. Dia mendengar, Allah yang mendengarkan. Dia bergerak, Allah yang menggerakkan. Ini dalam teori makrifat namanya makom farku. Dia ada tapi diadakan Allah. Dia bergerak, digerakkan Allah. Dia diam, didiamkan Allah. Dia kaya, dikayakan Allah. Kemudian meningkat lagi. Ini masih teori juga ini. Yang disebut makom jam'u. Kalau saudara kita di kebatinan, makom manunggal. Hilang sifat manusianya. Yang ada sifat makhluk. Makhluk tidak ada, yang ada Tuhan. Seperti padang itu tidak ada, yang ada lampu itu. Ombak di laut tidak ada, yang ada airnya. Hakikatnya ombak tidak ada, karena ombak itu adalah air yang bergerak. Kolong meja, kolong dipan itu tidak ada, yang ada dipannya. Maka apabila kolong meja diambil, kolongnya hilang. Maka wujud kolong meja semu. Wujud angin semu, angin tidak ada, yang adalah udara yang mengalir. Begitulah manusia pada pemahaman tingkat ini, manusia tidak ada, yang ada Tuhan.
Kondisi inilah yang pada waktu dialami Syekh Siti Jenar, yang pada saat itu tidak mampu mengendalikan emosinya hingga Siti Jenar terucap apa yang dirasakan di hati, diucap tanpa dapat dikontrol oleh akal dan pikiran. Maka terjadilah kacau tentang keimanan. Untuk menyelamatkan ini, Wali Songo ittifaq bainahum, kalau tidak bisa diselesaikan, dibunuh. Akhirnya cerita ini, Siti Jenar dibunuh oleh Wali Songo atas perintah Raja Demak untuk menyelamatkan imannya umat Islam yang masih sangat ringkih pada waktu itu. Bagaimana ini antara pembunuh dan yang dibunuh? Sama-sama benar. Yang bunuh untuk keselamatan umat, imannya umat. Yang dibunuh Siti Jenar itu memang benar. Wallahu a'lam bisu fi yaumil akhir. Ini harus ada seorang guru yang mengendalikan ini. Pengamal wajah hati-hati. Ketika ada satu masa tren yang demikian ini, hendaknya dikontrol. Kalau tidak bisa, segera tasyafuan. Dan saudara yang tahu memberingatkan. Karena kondisi ini di luar kesadaran. Disilah perlunya PW yang untuk membina saudara kita. Perlunya kita tawasul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga nanti bisa selamat. Pernah terjadi anak mahasiswa di Unibang Bangkalan, anak pengamal. Dia mempeng mujadah Allahumma kama antahlu ribuan. Padahal dosis yang diberikan Mbah Yai hanya 7 kali. Selawat itu sangat ampuh sekali. Dosisnya sangat tinggi. Maka Mbah Yai hanya membatasi 7 kali. Anak itu mengambil inisiatif. Ya saking semangatnya pengen diberi karomah oleh Allah SWT. Dan karomah itu untuk penyiaran, menolong orang. Betul. Setelah dibaca ribuan kali, anak ini oleh Allah dibuka. Kekuatan batinnya hanya waskito yang diucapkan dadi. Sehingga di Bangkalan penyiaran cepat. Pengamal tambah. Ada kesulitan, doakan selesai. Mas kita orang Jawa. Pada waktu itu saya enggak tahu. Lapor nyai, namanya ini dipari was kita, dipangi isong rogo sukmo. Ilmu Jawa paling dhuwur rogo sukmo. Kaya ding lakone Krishna gugah nyang kayangan. Jasadnya ditinggal, rohe metu. Dia bisa berkata pisang rogo sukmo. Subhanallah, ampuh mencahaya. Tapi saya tidak ngurus apa yang kau pempeng. Setelah beberapa bulan, nah, anak ini maaf, tergoyor, gila. Ibunya datang pada saya, nyai, anak saya ini yang dulu saya banggakan, ampuh. Kemudian barulah saya nyadari, saya tanya, apa yang dibaca? Akhirnya anaknya dibawa ke gedung lu. Apa yang kau baca? Le, kalau mau cok kama antah lu ribuan ya. Oh, kau gak kuat. Kudune dibarengi ya syafi'al khulqis sholat wa salam. Untuk keseimbangan, ya syafi'al itu dingin, kama antah lu panas sekali, gak kuat. Mulai hari ini semua bacaannya diperhentikan. Jangan mujadah, cukup ya syafi'ah saja. Semua bacaan berhenti. Terus dia mulai memberhentikan itu terus hanya ya syafi'ah. Di samping oleh teman-teman yang lain, dimujadahi. Ditambanilah kasaran. Dan alhamdulillah setelah beberapa bulan ini sembuh. Kemudian dia pamit lagi, saya sekuliah lagi atau tidak, oh kuliah lagi. Kamu harus kuliah, harus tamat sarjana. Dia asdos di sana, anak pandai. Dan hati-hati, jaga kontrol, mujadah. Ya, amat ahlu harus ngai dosis yang dimiliki, ya Syafi'ah. Alhamdulillah, terus sampai hari ini, terus entah sembuh,
dan dia terus jadi mahasiswa merangkap asisten dosen. Nah ini inilah efek bacaan. Tanpa ilmu, tanpa keterangan dibaca, maka ilmu itu hanya pengarah. Seperti kita melihat peta ke Jakarta, peta itu tidak bisa mengandalkan kita ke Jakarta. Kita belajar ilmu ekonomi, ilmu ekonomi itu tidak bisa memberikan kita uang. Yang bisa itu kita bekerja, ya, dan kerja kita bertumbuh pada ilmu yang kita pelajari. Maka hasil kerja itulah kita mendapat. Jika dia wira swasta, ya dia berhasil industrinya. Jika dia masuk pegawai, dia mendapat gaji dari pegawai. Ilmunya hanya untuk mengarahkan saja. Yang bisa cari uang adalah kerjanya. Begitu kepada Allah SWT, tidak bisa hanya dengan ilmu. Filsafat tidak bisa. Ada para filosof itu berkata, saya bisa sampai dengan Tuhan dengan filsafat saya. Oh, tidak mungkin. Filsafat itu ilmu, hanya membawa pengertian, membawa pengertian kita pada tujuan, tapi jiwa kita tidak bisa. Kemudian, walaupun yang kata itu seperti Plato, seperti Aristoteles, kemudian saya pelajari, apakah betul dia hanya dengan filsafat? Setelah saya pelajari, ternyata tidak. Dia ahli riyadhah. Bertapalah jual kita. Ya bertapanya inilah yang mampu membersihkan hatinya dari kotoran, dituntun oleh informasi filsafatnya, oleh Allah diberi hidayah, sampailah dia dengan Tuhannya. Maka Plato itu ampuh, filosof dulu itu bukan ilmuwan, ampuh semua. Seperti pembawa agama, semua ampuh, baik Hindu, Buddha, mesti ampuh. Karena bukan hanya belajar agama, diri adoi. Wali Songo, pendeta-pendeta Buddha, pendeta dan wayang ampuh. Kalau sekarang ada sarjana-sarjana, IAIN, doktor, gak ampuh, karena dia hanya terbatas ilmu. Kemarin saya punya tamu Romo Syafi'i, ini anggota DPR pusat dari Gerindra. Dia datang pada saya ingin mencari sejarah neneknya. Menurut dia di Kediri. Kemudian dia dibawa oleh emosinya, perasaannya harus ke Kediri. Datanglah di Kediri dan sampai di rumah saya. Dia tanya, saya punya nenek Jais, ya Jais, bagaimana Anda bisa mencari rumahnya mana? Dia orang, maaf, orang besar, orang kecil, keahlian apa? Tidak punya tahu ya, banyak bisa. Buya Syafi'i ini anggota DPR pusat yang pada waktu apa itu Agustus apa itu, dungo di DPR ini Buya Syafi'i, orangnya alim ternyata, orang dari Medan. Dia al-wasil, al-wasliyah. Dia ikut satu gerakan al-wasliyah yang alim, bacanya banyak. Ngomong-ngomong, Anda tidak bisa mencari Romo Syafi'i. Nah DPR kalau nyebut saja tidak ada Romonya, tidak ngelajai. Kalau saman, walaupun satpam, Romo Syafi'i akan ketemu saya. Tapi dia dari Gerindra. Saya tidak mau bicara partai, saya datang bukan dari partai ya. Kebutuhan pribadi saya ingin mencari nenek saya. Katanya keturunan dari sini. Anda tidak akan ketemu. Saya beri petunjuk kalau Anda mau. Mudah-mudahan ijabah. Bacalah Fatihah kepada nenekmu yang namanya Jais. 1000 kali setiap hari. Syukur lebih. Selama 40 hari. Paling lama 3 bulan. Dengan niat, aku ingin ketemu engkau, wahai Jat, wahai nenek saya. 1000 kali setiap hari ditujukan kepada nenekmu selama 4 hari. Fa insyaallah hadir. Tapi kalau saman tanya, kurang informasinya, tidak mungkin. Kemudian diskusi banyak. Kitabnya banyak. Kitab saman itu hanya menghalangi sampean.
sama dijajah dengan buku dan literatur sampean. Wah betul ya, coba lepasan dulu ilmumu, diskusi dengan saya, kitab-kitabmu lepasan, ilmumu lepasan, kosongkan jiwamu, ayo diskusi. Kemudian diskusinya sebentar, buangan ilmumu itu, kau akan jadi orang alim. Terus dia diam, betul ya, baru terbuka dini. Selama ini saya dijajah oleh ilmu saya sendiri. Jangan kau samakan orang lain, karena orang lain ini tidak bisa merasakan apa yang kau rasakan. Nanti disalahkan, apalagi kalau kamu kuliah bicara ini, dia dosen juga, murid-murid muridmu nanti. Itu. Nah, kalau ingin ini dibaca. Ya, ini mudah-mudahan dia ini pengamal lain dia. Dia sudah tinggi sekali, hanya kurang satu tahapan sebetulnya dia. Yang kedua, ya ahli riyadhah, tapi kurang sedikit sampean, mudah-mudahan. Mengapa? Yang usianya tua saya, dia katanya baru 61. Walaupun dia sudah tokoh besar. Kamu masih di bawah saya itu 68, berarti maaf, manusiawinya tua saya dengan saya. Dia kaget, loh, ya ini saman kok. Awet muda, saya sering kelakar. Saya kenal Nyirolo Kidul, dia awet muda, saya kelakar biasanya. Ya kemudian alhamdulillah terus pulang, insya Allah ya saya makan maizyah. Di Medan nanti akan saya pimpin. Ya mudah-mudahan ucapan Anda ini bersamaan dengan hidayahnya Allah SWT. Para hadirin yang kurmati, inilah persoalan yang timbul dalam tasawuf yang terjadi sekarang. Bagaimana mencapai ini? Tadi saya katakan tidak bisa dengan ilmu. Nah kemarin saya ke seminar, saya ingin menyebut Plato. Bukti kalau dia bukan filsafatnya yang menyampaikan, dia adalah riadohnya. Plato ini memiliki kemampuan ma'ul khayat seperti Nabi Khidir. Plato itu seorang filosof, muridnya ya lali, gurunya Plato, akal bawahnya kelingan. Dia memberikan satu fatwa kepada muridnya Socrates, satu utara-utara dulu, kamu carilah ma'ul khayat, kamu akan hidup sampai hari kiamat, ya umur panjang. Wakila Plato itu tidak mati sebenarnya, berkhidir di alam gaib, karena dia punya ma'ul khayat Nabi Khidir. Kemudian Aristoteles ini melanjutkan gurunya mencari ma'ul khayat, juga tidak berhasil. Kamu kemudian punya murid Socrates, kalau enggak keliru, kalau enggak terbalik. Socrates ini teman, luwih murid namanya Iskandar Zulkarnain. Ya, Alexander the Great, anaknya Raja Mesodunia. Mesodunia itu sebelum Yunani. Kemudian dia punya saudara sepupu namanya Baalia bin Malkam alias Nabi Khidir. Pemuda ini berguru pada Socrates. Wahai muridku, carilah ma'ul khayat, kau nanti akan diberi hidup selamanya. Akhirnya si Iskandar pada usia 18 ayahnya mati, Raja Philip mati, dan dia naik tahta jadi raja. Itulah dia ekspansi ke seluruh dunia, dikuasai bersama-sama dengan Nabi Khidir, masih itu masih muda, mencari ilmu khayat. Setelah sekian tahun, bahkan puluhan tahun dalam perantauan, hampir semua jagat raya dikuasai. Tanya Socrates, Iskandar, siapa yang dapat ma'ul khayat? Aku kok gak dapat. Nabi Khidir berkata, yang dapat aku. Pada satu saat kita menyeberangi satu danau, di situ aku dapat wahyu. Di sinilah tempatnya ma'ul khayat, dan aku diperintahkan untuk mandi minum di sini sebagai lambang aku dapat ma'ul khayat. Kemudian si Iskandar agak
menyesal. Mengapa? Kau saudara saya, sepupu. Kau pembantu saya, juga penasihat saya. Perjalanan ini adalah mengikuti misi saya. Biayanya saya. Mengapa kau dapat maul khayat tidak cerita pada saya? Apakah kamu ambisi untuk memiliki dirimu sendiri? Nabi Khidir mengatakan, wahai saudaraku, ini urusan wahyu dan Tuhan. Masing-masing dikutar Allah. Dalam kutarnya Allah, aku dikutar dari Nabi dan diberi maul khayat. Tapi aku gak diberi kekuasaan. Dan Anda diberi oleh Allah kekuasaan, bahkan dunia kekuasaan, tapi kowe tidak diberi maul khayat. Kita masing-masing memang, saya digaris dari Nabi dengan maul khayat saja, dan kau dikutar dari raja yang berkuasa tanpa maul khayat. Akhirnya apa? Cocok dengan impennya orang tuanya. Ini saya cerita sedikit, bahwa saudara ibunya Nabi Khidir itu saudaranya ibunya Raja Dzulkarnain. Ibunya Nabi Khidir itu orangnya tidak pemalu. Kalau ibunya Dzulkarnain, ibu Nabi Khidir pemalu, bukan tidak. Ibu orang tua Nabi Khidir itu ahli perbintangan. Dalam keyakinan ahli perbintangan, bintang punya pengaruh hubungan dengan alam. Timbullah mistik pon kliwon wage dino pasal 5 dino itu pasal 5 ini mau sana. Ada dua bintang yang berputarnya setiap 40 tahun sekali. 40 tahun atau 4000 tahun. Barang siapa yang pada bintang itu di tingkat di atas berkumpul dengan istrinya akan diberi anak yang bisa hidup sampai hari kiamat. Ini diceritakan kepada ibunya Dzulkarnain. Kemudian ibu Dzulkarnain bilang dengan suaminya, aku diberitahu oleh adik saya, pembai saya. Akhirnya si Raja Philip mengajak kumpul istrinya pada titik kulminasi yang tertinggi itu. Sedangkan bapaknya Nabi Khidir ngomong isinya, nanti aku ngantuk, setelah bintang itu di atas pada kulminasi tertinggi, bangunkan saya, kita berkumpul, mudah-mudahan beri anak sampai kiamat. Cuma ibu Nabi Khidir itu pemalu, saat bintang di langit tertinggi mau membangunkan suaminya malu, sampai ini gingsir baru ngilir. Itulah subhanallah. Mengapa enggak kau bangunkan istrinya? Aku malu. Udahlah, mengkodarnya Allah. Kalau gitu jangan tidur. Ada satu bintang lagi. Jika kita kumpul dan Allah ijabah, kita punya. Ya, kembali sebentar. Yang terbalik akan diberi anak yang pertama, anak yang kuasa dunia. Ya, yang kedua, ya kita tunggu. Barangkali anak kita nanti diijabai jadi punya maul khayat. Terjadilah kelahiran antara Dzulkarnain dan Nabi Khidir. Nah, ibu Nabi Khidir tidak malu omong suaminya dan punya anak yang menguasai dunia. Baik itu di Quran maupun di Bible, ya di Injil, ini diakui Dzulkarnain menguasai dunia. Dan Nabi Khidir mendapat maul khayat. Nah, ini rahasia-rahasia ini yang ada di ilmu perbintangan. Entah ilmu astronomi membahas sampai di sini atau tidak, walaupun saya belum dengar. Astronomi hanya bicara tentang peredaran, bukan sifat mistis yang ada dalam perbintangan. Kalau perbintangan Yunani ada, perbintangan dalam Islam di pondok-pondok yang sampai ada. Para hadirin yang kami hormati, itulah bukti bahwa Plato ini ahli riyadhah sehingga diberi maul khayat oleh Allah. Nah, teori ini saya manggil kesimpulan analisa, bahwa yang bisa menyampaikan Plato kepada Allah bukan filsafatnya tapi riyadhahnya. Filsafat tidak bisa menyampaikan mendapat maul khayat, banyu kehidupan.
itu aja riyadhah. Allah akan menganugerahi riyadhahnya. Ini nah sementara saya menganalisa bahwa argumentasi saya katakan, saya membenarkan bahwa filsafat tidak akan mampu menghantarkan hati kepada Allah. Hanya menghantarkan akal dan pikiran kepada Allah. Imannya mendalam, tapi hatinya tidak bisa. Seperti orang yakin betul bahwa harimau ini adalah menakutkan. Itu betul tinggi, seperti filsafat. Dengan data-data analisa, tapi tidak bisa menghantarkan kita berhadapan dengan harimau dan timbul rasa takut. Inilah maka kesimpulan para sufi, dan saya masih mengikuti yang ini, filsafat tidak bisa menyampaikan pada Allah. Bahkan riyadhah toh tanpa ilmu banyak. Banyak wali-wali itu yang bodoh, alias tidak pernah belajar, tidak pernah baca kitab-kitab sufi, kitab tasawuf, tapi hanya riyadhah sampai. Ini bisa apa itu menyampaikan ini. Maka banyak wali-wali bodoh. Berarti dia tidak punya ilmu, tapi kalau dia ya riyadhah, munajat pada Allah, Allah yarfa'id darajat, mengangkat derajatnya hingga mencapai martabat cinta pada Allah. Ini cocok dengan hadis kursi. La yazalu min abdin ya taqarrabu ilayya bin nawafil. Ini hadis kursi. Tidak henti-hentinya hambaku ya taqarrabu mendekatkan diri kepadaku bin nawafil, dengan amal-amal sunnah, hatta uhibau. Jadi ada hambanya Allah yang terus riyadhah tanpa ilmu, hanya riyadhah ingin dekat pada Allah, zikir, selawat, gak henti-hentinya, hatta uhibahu, sehingga aku menyintainya. Jadi ada jika kita riyadhah tanpa ilmu, terus ada kemungkinan Allah menyintai, hatta uhibahu, sehingga aku menyintai. Fa idza ahbabtu, ketika aku telah menyintai dia, ini pada tataran sudah tinggi. Ketika dia melihat, aku dari matanya. Ketika dia mendengar, aku dari telinganya. Ketika dia berjalan, aku dari kakinya. Ini kalau kita ambil dalam teori teologinya, dia sudah tidak ada aku. Melakunya itu Allah yang lakoni, mendengarnya Allah yang mendengarkan. Ini dalam tataran rohani, teologi atau ketuhanan. Dalam tataran kasunyatan bagi orang yang sering lelaku, kalau dia sudah melihat mata Allah, saya bayangkan orang dungo aja akhortu bisamillahi wa bisolliya, dengan kekuatan Allah aku memohon, dengan kudrohnya Allah, itu ya. Ini Allah menyatakan aku dari kekuatannya, aku dari matanya, aku dari kakinya. Bisa bayangkan aku dari lisannya, maka orang ini doanya ijabah, diijabah Allah Ta'ala. Dan ini bukan karena ilmu, karena riyadhah. Mari orang dhatirat kita dikenalkan waidiyah, itu untuk doa sadaran ada Allah ada, doa keamanan ada, doa ekonomi ada, doa penyakit ada, doa apa saja ada. Jika itu diriadui dengan aturan-aturan yang telah dituntunkan, insya Allah akan dibuka. Maka tak heran orang yang mempeng ya Sayyidi ya Rasulullah, dijabai Allah hajatnya. Hajat apa saja, banyak yang ingin jadi anggota DPR, yang ingin perusahaannya berjalan, yang ingin maaf, wati yang ingin jadi bupati, wati apa itu Galek, wati Tulungagung, wati Nganjuk Novi ya, ya bupati Arianti dan sebagainya banyak, menteri-menteri banyak, orang-orang kecil yang utangnya banyak, alhamdulillah mempeng ya Sayyidi ya Rasul. Bahkan tidak sedikit anak-anak yang mempeng, hanya ingin diberi karomah, dibukanya ampuh
muncullah, maaf kasar, anak muda yang bisa nolong orang, dukun di daerah-daerah, dan tersiar karena ini. Maka kalau Blitar indah lama tidak muncul orang sing ampuh, saya harapkan mau riadoh. Mengapa Blitar ini kurang cepat? Ini karena enggak ada riadoh, supaya diriadohi hingga Allah membuka karomahnya, alias doanya diberi ijabah. Kalau sampean diberi ijabah doa, bisa menolong orang yang membutuhkan sampean dengan memberikan ya sayyidi ya Rasulullah. Kalau nanti kan berinya ya sayyidi Rasulullah dan sampean doakan khasir, fa insyaallah dia akan jadi pengamal terus. Bahkan ketika dia sudah merasakan ya sayyidi, kemudian dia meninggalkan, diambil kembali kesuksesannya, maka dia mulai ketergantungan dengan ya sayyidi. Keyakinan kalau sudah tinggi agak sifat ketergantungan, seperti kita itu tergantung dengan Tuhan, bukan hanya ingat, ada ketergantungan, bukannya alam keyakinan. Coba kita maksiat diseksa oleh Allah, diperingatkan. Pengalaman kita yang lonjong, ada peringatan dari Allah. Gagal, gagal, gagal. Lama kamu enggak membaca wahidiyah. Ini peringatan. Dan sebagainya. Banyak gaib yang ada dari wahidiyah. Apalagi yang kulino dan nabok. Kemudian enggak ngisi, ayahnya di kuburan. Memperingatkan, ayah anakku, lama kau enggak ngisi dan nabok. Karena dan nabok itu kita niatkan untuk ayah ibu kita yang telah mati, amal kita kita hadiahkan. Maka ketika kita tidak beramal dan nabok, orang tua di kuburan kita merasakan mengapa anakku tidak mengisi, sehingga kiriman-kiriman yang biasa disampaikan tidak sampai. Para hadirin hadirat yang kami hormat, karena itu mari kita pempeng anak-anak muda yang belum punya tanggung jawab, riyadhah dipempeng ya, sampai mongkar. Sama pak, standarnya yang lebih dari amalan biasa. Ingin cerdas, ingin ilmu laduni dipempeng. Syukur malam Jumat tidak tidur semalam suntuk. Mujadah keseleren. Minum medang seberapa jam, setengah jam, mujadah lagi. Dua jam, meren lagi. Kalau lapar makan, mujadah sampai subuh. Ngantuk yai, kalau ngantuk jangan di kamar, keluar rumah. Yang punya rumah besar, di belakang rumah ada temboknya. Yang enggak bisa ya ke tengah sawah sana, mujadah di tengah sawah, enggak bisa tidur. Lihat dong, insya Allah nanti akan dibukakan oleh Allah SWT sebagaimana yang oleh Allah diberikan pada dia. Yang kedua, kalau sudah begitu nanti indah ingat. Ini coba melatih setiap naik turun nafas. Kita coba, kalau orang mencoba ya sayyidi nanam lombok banyak, nanam lombok dibacakan ya sayyidi, pupuknya disebul oleh ya sayyidi, kemudian yang satu tidak dipupuk dengan ya sayyidi, ini hasilnya tambah. Dicoba, aku tak ndonga karo lillah billah. Nah, tak ndonga, ndonga ora lillah billah, hasilnya padha apa gak? Dicoba ya, tak ndonga karo ngasil, tak lillah billah. Lillah billah pada tataran ini, dicoba. Seperti orang bila diri kan dicoba enggak tahu. Mek melak-melok lari-lari pagi ya. Karo yang mereka di Syatrate Winongo. Dicoba, dihayati. Pada tingkat tinggi orang itu bahkan kadang-kadang sudah enggak sampai berdoa. Diam ijabah. Karena hatinya memang sudah sampai. Apalagi sampai mujahadah. Ini mengatakan untuk liuhin duga untuk membangun semangat Anda. Karena manusia itu diberi semangat ben sugih, ben ampuh, ben selamat. Nah, motivasi inilah yang akan membangkitkan semangat. Walaupun ini kalau karena itu masih salah, tidak apa-apa, nanti sambil berjalan akan pencak sendiri. Anak muda sing pengen ampuh, sing pengen nasibe mbok dadi wong sukses, riyadho. Sing wong tuwa duwe anake pengen bejo sukses, riyadho.
Di Kediri ada orang itu kerjanya pendorong sampah. Dia tidak pernah tidur. Ada yang datang, "Yai, saya dari atau ini dibaca aja coba." Sudah terus dibaca. Dia jarang tidur malam. 5 tahun yang lalu, anaknya itu ranking sekota Kediri antar SMA. Nomor 1. Kemudian di ITS terbaik. Dia sudah insinyur dan kerja Jakarta. Ada lagi, nama Nur Kholis. Hanya tukang kayu melarikan diri dari Rembang. Karena utang, sampai di Solo dia buruh tukang kayu. Terus ngamakan wajib dia. 1 tahun, 2 tahun bisa nyewa showroom dan bangga. Yang istimewa anaknya semua apa itu nama? Sekolah meluncat itu apa namanya? Itu sehingga semester kelas 16 sudah semester 1. Hanya 2 tahun setengah enggak ada sudah insinyur. Dia insinyur perkapalan. Adiknya sama. Umur 16 semester 1. 18 dia insinyur mesin penerbangan seperti Habibi. Mudah-mudahan dia nanti jadi anak yang sangat sukses. Dia ekselerasi. Mari anak-anak kita doakan supaya dibuka Allah. Nah, kemudian juga yang muda tirakat. Biar Allah nanti membuka kita, tuanya kita jadi orang yang sukses. Bisa berbakti pada orang tua yang dulu membesarkan kita. Dan mari sekarang kita praktekkan, kita menangis. Mohon kepada Allah mudah-mudahan kita dibukakan hati kita. Allah menyintai kita. Semua yang kita inginkan, yang diridhoi, diijabai Allah subhanahu. Semua yang tidak kita sukai, semuanya dijauhkan dari Allah. Al-Fatihah. Mari, tidak bisa dekat kepada Allah dengan ilmu dan akal, hanya dengan mujadah. Karena sungguhnya Allah akan membuka dengan hidayahnya. Mari kita merasa dosa, jangan ada yang tidak berdosa. Yang punya hajat, mari kita ungkapkan kepada Allah. Ya Allah, di malam hari ini aku mohon ampun kepadamu atas dosa tugas saya, dosa orang tua saya, dosa teman dan keluarga saya, dosa istri dan suami dan anak-anak saya. Ya Allah, berikan petunjuk, taufik hidayah pada saya. Yang ketiga, ya Allah, ya Rasulullah, doakan semua hajat-hajatku. Kalau perlu disebut, kalau hajatnya istimewa, ijabai bila barokah, dil musriin dengan cepat, sehingga apa yang kita akan tercapai. Terus ya Sayyidi, ya Rasulullah, ya Sayyidi, terus. Bayangkan kanjeng Nabi, syukur sang menangis. Bagi yang belum kenal waidiyah, tamu-tamu, bagi pengamal, mari kita nangis. Merasa dosa, negara demikian salah kita. Banyak kasus di Irian Barat, kita harus merasa itu yang salah kita. Tadi saya diceritani Pak Bupati, ya, salah satu menteri kita ditusuk orang. Ini mari kita doa kepada Allah, mudah-mudahan negara kita diberi aman, diberi barokah. Kita yang salah, kita kurang sungguh-sungguh mohon kepada Allah, sehingga ada cobaan-cobaan dalam negara kita. Mari malam ini kita mengaku salah di hadapan Allah. Ya Allah, aku yang salah, sehingga kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan ditimbul. Ampunilah bangsa Indonesia ini. Ampunilah ya Allah para pemimpin-pemimpin kita, dan bila petunjuk mereka hingga diberi kemampuan membawa bangsa Indonesia menjadi tujuan yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Mari Al-Fatihah. Allahumma ya wahidu ya, ya wajidu ya jawa, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad.
fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa fi ba'di. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawab. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa fi ba'di wa amin. Allahumma ya wahidu ya ya wajidu ya salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin mi'adati ma'lumatillahi wa fi ba'di wa amin. Allahumma kama anta salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kama nas'aluka Allahumma biyaqin an turikona fi lujjati baril wahda hatta la naro la nasma wa la najida wa la nuhis wala nataharraka wala naskuna il wa tarzukuna tamama mawfiratika ya wa tamama ni'matika ya Allah wa tamama ma'rifatika wa tamama mahabbatika ya Allah wa tamama ridha. Wa salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sallam adada ma ahadha bi ilmuk wa ansahu kitabuk bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabb ya syafi al khalqis alaika nur al khalq wa aslahu wa nukahu an wa qallalam tu abatahu wa rabbini wa laysali ya sayyidi siwak fa intarudda kundu syasra ya syafi al khalqi salat alaika nur wa aslahu wa nukahu an aqallalam tu abatan wa rabb wa laysa li ya sayyidi siwa fa in tarutta kunu syams ya syafi al khalqi salatu was alaikanu wa aslahu wa rukau wa aqallalam tu walaysali wa indarutakun. Mari kita nangis jerit pada Rasulullah SAW, mohon ampun, mohon dibimbing kita menghadapi sakaratul maut. Ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya rasul, ya sayyidi ya rasul, ya sayyidi, ya sayyidi, ya ayyuhal salamu alayka rabbini bi'idhnillah wa'mzul ilayya sayyidi binadroh musillatin bilhadratil al ya ayyuhal salam alayka rabbini biiznillah wangzur ilayya sayyidi musillatin bilhadratil al ya ayyuhal alaika rabbini bi'idhnillah wa'mzur ilayya sayyidi
silate. Mari nangis pada khutu zaman. Beliau wakil Nabi. Kita gandol beliau disampaikan kepada Allah. Ya Sayyidi, Ya Sayyidi, Ya Ayuwa, 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 Ya Syafi'al Khalqi Habiballahi, Salatu Alaika Ma'lullah, Qobollak Ilati Fi Baldati, Khud Biyadi, Ya Sayyidi, Ya Syafi'al Khalqi Habiballahi, Salatu Alaika Ma'lullah, Lullat wa lullat ilati bi baldat Khud miyadi ya Sayyid Ya Syafi al-Khalq ya Habiballah Salatu alaika ma'salat Lullat wa lullat ilati bi baldat Khud miyadi ya Sayyidi wal ummat Mari sambat ya Sayyidi ya Rasulullah Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rasul Ya Sayyidi Ya Rasul Ya Sayyidi Ya Sayyidi Ya Rasul Ya Sayyidi Mari kita tobat atas dosa-dosa kita Dosa keluarga kita, dosa tetangga kita, dosa para pemimpin-pemimpin bangsa kita, mulai RT, RW, Pak Lurah, Bupati, para gubernur, presiden, semua doakan mudah-mudahan diampuni dosanya, ditarik taufik hidayah oleh Allah Ta'ala. Dan mari orang tua kita di kuburan yang sedang disiksa oleh Allah, mari kita mohonkan ampun. Ya Rabbana Allahumma salli salim ala Muhammadin syafi'il umami wal ahli waj'alil anama mus bil wa'idiyati li rabbillah ya Rabbana fir ya sirib warrib alib ya Rabbana Allahumma salli salim ala Muhammadin wal ali waj'alil anama mus bil wahidiyati li rabbil alamin ya rabbana ufir ya qurrib ali bainana ya ya rabbana allahumma salli salli ala Muhammadin wal ali waj'alil anama mus bil wahidiyati li rabbil alam ya rabbana ufir qurrib ali bainana ya rab mari kita doakan negara kita bangsa kita barokahnya hilang bumi langit mari kita doakan ya Allah berikan barokah ciptaanmu berikan barokah negara kami berikan barokah pemerintahan kami berikan barokah bangsa kami mari Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadzal balda ya wa fi hadzal Allahumma barik fi ma khalaqta wa hadzal balda ya wa fi hadzal Allahumma barik Fima khalaqta hadzal balda ya wa fi hadzal mujada ya Allahumma barik fima khalaqta hadzal balda ya wa fi hadzal Allahumma barik fima khalaqta hadzal balda ya Allah وفي هذه المجادة يا الله
Allahumma barik fima khalaqta hadzal balda ya Allah wa fi hadzal mujada ya Allah. Allahumma barik fima khalaqta hadzal balda ya Allah wa fi hadzal mujada ya Allah. Mari kita istighfar, istighfar diam tidak ingat apa-apa. Kosong gong liwang limung. Yang ada hanya Allah SWT. Istighroh. Al-Fatihah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma biakismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وببركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك العظم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة غوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. اللهم بحق اسمك العظيم وبجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وببركة الغوث هذا الزمان وأوانه وسائر أوليائك يا الله يا الله يا الله رضي الله تعالى عنهم. بلغ جميع نداءنا هذا واجعل في تأثيرهم. بلغ جميع نداءنا هذا واجعل في تأثيرهم. بلغ جميع نداءنا هذا واجعل في تأثيرهم. فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِالْإِجَابَةِ جَدِيدٌ فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَبِالْإِجَابَةِ فَإِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بِالْإِجَابَةِ جَدِيدٌ فَافِرُوا إِلَى اللَّهِ 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 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. الْبَاطِلَ. Mari kita yakin firman dari ijabah Allah SWT. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ada kurang lebih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Amin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah. Amin khusyana zaman al-nar wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.